Hi everyone, Horos Mari Kita Salam Hutna. Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to our YouTube channel The Sims. Ha. Seperti yang sudah kalian bisa lihat pada judulnya, hari ini gue lagi ada di teras depan apa? Bang. Teras depan kolam. Cut, cut. Seperti yang sudah kalian bisa lihat pada judulnya, hari ini gue lagi ada di teras depan kopi. Penasaran dengan lokasinya seperti apa? Jalan-jalan dulu ya. Hai, The Sims masih jalan-jalan di Jakarta nih. Kali ini gue lagi ada di coffee shop yang baru grand opening pada tanggal 13 Maret 2021 yang lalu. Apalagi kalau bukan teras depan coffee and space. Jujur Li, menurut gue ini beneran hidden gem sih. Karena kalau kalian cari lokasinya di maps, terus pas kalian lagi otw ke sana, itu nggak jarang kalian akan diarahin lewat jalan tikus perumahan. Mungkin menghindari macet kali ya. Belum lagi titiknya rada geser dari maps. So, kalau kesini gue saranin lewat jalan besar aja ya, biar lebih gampang. Karena lokasinya persis di seberang Y3 Residence. Nah, untuk range harga menu makanan dan minumannya, please banget gak usah ditanyain lagi ya guys. Ini kalian bisa cek sendiri di menunya, asli murah-murah banget. FYI aja, untuk menu makanannya itu start from 23.000, sedangkan minumannya itu start from 25.000. Murah-murah banget kan? Fasilitas yang ada di teras depan juga lumayan lengkap, yaitu ada area indoor ber-AC dan outdoor di lantai 1 dan 2, area parkir yang cukup luas, free wifi, stop kontak, toilet itu wajib, ada juga musola, protokol kesehatan yang memadai, sekalipun katanya di outdoor sekarang udah bisa tanpa masker. Dan mereka juga menyediakan beberapa permainan seperti catur, uno, monopoli, yang kalian bisa mainkan selama di sini. Tapi ya kalau kesini sendiri kagak usah mainan, gak seru. By the way, kok ini kayak ada perubahan ya dari teras depan? Yes, correct. Menurut pantauan Google dan yang terkonfirmasi dari teras depan, memang dulunya pada saat grand opening, bagian outdoor lantai 1 teras depan belum ada meja panjang dan tenda payung seperti sekarang. Hal ini dikarenakan belum bergabung dengan tempat makan yang persis di sebelahnya, guys. Nah, kalau ada yang tanya, loh kok kenapa beanbag outdoor lantai 2 juga udah nggak ada? Coba langsung capcus aja ke sini ya. Sekali ngopi, bisa tanya-tanya loh sama baristanya. Oke, balik lagi ya ke menu. Kebetulan gue di sini nggak sendirian guys, tapi sama teman gue. Nah, minuman yang kami pesan adalah Yakult Leci, Blue Sky, dan untuk makanannya kami pesan sate Taichan Chicken dan rice bowl chicken sambal mata. Lah terus itu kayaknya ada juga kopi dan platter deh. Don't ask. Anggap aja itu jatuh dari langit.
Menurut gue Blue Sky-nya tuh enak banget, seger, apalagi kalau kalian tuh datang ke sini tuh pas lagi panas siang bolong, ya kan? Oke, untuk kopinya, jujur ini gue nggak tahu ya dikasih varian yang mana. Tapi menurut gue, setelah gue rasakan, ini tuh not too creamy, not too sweet. Jadi menurut gue pas aja di lidah gue. Dan rice ball chicken sambal matahnya itu terbaik sih menurut gue. Ayamnya itu digoreng mateng teng teng teng. Terus sambal matahnya juga pas menurut gue. Yang kurang sebenarnya dia kurang banyak aja sih. Pokoknya terbaik deh ini menu makanannya. Kalian harus coba kalau kalian datang ke sini. Lastly, saran pengembangan supaya teras depan makin hits cuma satu. Kalau bisa disegerakan ya untuk bikin pelang logo di pinggir jalan, karena itu sungguh memudahkan netizen yang mau mampir ke teras depan. And yes, I highly recommend this place for you guys to try. Secara tempatnya cozy dan gak bikin kantong seret, eh? Jangan lupa kalau kesini, tag social media The Sims ya. Enjoy teman Sims! So, that is it! Thank you guys for watching and I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, please klik like-nya. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And also be our friends, me and my sister, on our social media gampang banget, at The Sims. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya, supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang seru selanjutnya, yang akan selalu tayang setiap hari Rabu dan Sabtu. I'll see you on our next video. Bye!